Apa tipe senyuman kamu? Senyuman identik dengan kebahagiaan. Bagi kebanyakan orang, senyuman digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang. Apa kamu penasaran dengan tipe senyumanmu? Mari kita cari tahu. Jawablah 3 kuis berikut ini. Lalu catat poinmu di tiap pertanyaan. Dan lihat hasil tesmu di akhir video. Pertanyaan pertama, apa pendapat orang tentang dirimu? A. Baik hati. B. Pendiam. C. Cerewet. D. Humoris. E. Santai. Waktumu habis, catat poinmu. Pertanyaan kedua, apa zodiakmu? A. Aries, Leo. B. Sagittarius, Cancer. C. Scorpio, Pisces, Gemini. D. Libra, Aquarius, Taurus. E. Virgo, Capricorn. Waktumu habis, catat poinmu. Pertanyaan ketiga, apa moto kamu dalam hidup? A. Jangan pernah menyerah. B. Berbahagialah dan jadilah baik. C. Hidup, tertawa, dan cinta. D. Hidup hanya sekali, nikmatilah. E. Just do it. Waktumu habis, catat poinmu. Apa kamu sudah menjawab semua dan mencatat poinnya? Sekarang, jumlahkan seluruh poinmu tersebut. Dan inilah tipe dari senyuman kamu. Jika total poinmu 3-5 poin, tipe senyumanmu adalah menawan. Kamu tipe orang yang suka bersenang-senang dan tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan terhadapmu. Senyummu natural, percaya diri, dan tidak dibuat-buat. Itulah yang membuat orang tertarik padamu. Jika total poinmu 6-8 poin, tipe senyumanmu adalah berkesan. Kamu bukan orang yang suka tebar senyuman. Kamu tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentang apa yang ada di pikiranmu. Tapi, sekali kamu tersenyum, senyumanmu akan membuat orang penasaran dan ingin melihatnya lagi. Jika total poinmu 9-11 poin, tipe senyumanmu adalah ceria. Kamu orang yang bersemangat dan ekspresif. Ketika kamu senang, kamu tidak menyimpannya untuk diri sendiri, tapi akan membagikan kegembiraanmu ke semua orang. Kamulah yang selalu membuat orang-orang tersenyum. Jika total poinmu 12-13 poin, tipe senyumanmu adalah manis. Senyumanmu menarik hati dan memukau, sehingga membuat orang senang saat melihatnya. Kamu tidak menyembunyikan perasaanmu. Senyumanmu tulus dari hati dan sangat mempesona. Jika total poinmu 14-15 poin, tipe senyumanmu adalah berkarisma. Senyumanmu bagaikan sumber positif bagi orang di sekitarmu. Itu karena dirimu seorang yang selalu bersyukur dan selalu melihat sisi baik dalam hidup ini. Dan tanpa sadar, senyumanmu membuat orang lain juga terpengaruh karismamu. Jadi, apa tipe senyuman kamu? Dan sudahkah kamu tersenyum hari ini? Bagikan pada kami di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga like. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.